49, 7 baru berdatang. Buka surat 9, 7 baru berdatang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ummihi fid dharain amin. Keempat, yakni daripada sifat yang berkait dengan Allah Ta'ala yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf kena belajar sehingga faham, kena mengetahui dalil dan wajib beriman tersebut. Apa sifat yang keempat yang berkait dengan Tuhan? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawais. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya, erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahinya, menyalahi Allah Ta'ala. Tak sama, tak serupa, tak semacam, tidak seperti Allah Ta'ala itu, akan yang baru-baru. Apa dia baru? Makhluk. Apa dia makhluk? Dia ada dua jenis, jirim, arad. Diri makhluk namanya jirim, dan arah sifat makhluk. Diri Allah Ta'ala bukan jirim, sifatnya bukan arah. Diri Allah tidak serupa makhluk, sifatnya tidak serupa dengan makhluk. Baik. Dan dikehendaki dengan dia, dengan menyalahi, nak ke mana, maksud ke mana? Tujuan kita ni nak faham macam mana tak sama Tuhan dengan makhluk tu. Dan dikehendaki dengan dia, dengan menyalahi tu, akan bersalahan Allah Ta'ala sediakanlah. Koma dekat tu. Jadi tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk ni bila? Sejak azali. Pasal apa? Pasal apa dikaitkan bersalahan Allah sejak ada ni? Sebab apa musannif sebut bersalahan Allah sediakala? Sebab di sini kena ada huraian. Macam mana huraian? Ketika azali, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan mukhalafah, tak sama Allah dengan makhluk. Baik, ketika azali makhluk tak ada, tak ada lagi. Adamuna al-azali wajibun, tidak ada makhluk ketika azali itu wajib. Tak ada apa lagi. Angin pun tak ada, malaikat tak ada lagi, bumi apa pun tak ada lagi. Tahu mana ayat Quran? Allah alladhi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sebelum buat langit bumi, namanya azali. Maka awal-awal makhluk, awaluma khalaqallah nuru nabiyika ya Jabir. Hadis, awal-awal makhluk yang Tuhan buat, iaitulah nur aku wahai Jabir. Sebelum buat nur, azali. Habis azali ketika dijadikan nur. Lepas buat nur, semasa buat nur dan selepas itu namanya imkan. Masa yang mungkin yang baru makhluk ada. Masa yang mungkin Allah buat makhluk. Ketika azali Tuhan tak buat. Adamuna al-azali wajibun, tidak ada kita makhluk ketika azali adalah hukumnya wajib. Namanya azali, tak ada makhluk. Baik, la ni kita ada. Allah tidak serupa dengan kita, kita ada. Ketika azali Allah tidak serupa dengan makhluk, sedangkan makhluk tak ada. Jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Nak adu dengan apa? Ha? La ni kita ada, Allah tak serupa dengan kita. Baik, ketika azali kita tak tahu lagi. Tuhan bersalahan tak dengan makhluk? Tuhan adakah sama dengan makhluk? Tak, tak sama. Tetap Tuhan tidak sama. Jadi tak sama dengan apa? Sedangkan makhluk tak tahu lagi. Maka almarhum pada Tuan kita berkura, dia jawab, seandainya, sekiranya makhluk ada ketika azali, sekiranya, tetap diri Allah tidak sama dengan makhluk, sifatnya tidak sama dengan makhluk.
itu dia. Satu depo persalahan Allah sediakala, yakni ketika azali. Lagi berkekalan akan lagi berkekalan, yakni persalahan tu akan yang baharu-baharu. La ni Tuhan tak sama dengan makhluk. Azali dulu tak sama dengan makhluk. Baik, nanti kiamat hancur habis makhluk ni, Tuhan sama tak? Tetap tak sama. Itu maknanya berkekalan. Sama ada ketika azali ataupun la ni ataupun lagi akan datang selepas makhluk binasa, Allah Ta'ala tetap tidak sama dengan makhluk. Pihak mana? Dirinya, sifatnya dan perbuatannya. Habis tu. Ertinya, erti persalahan tu, erti tak sama Allah dengan makhluk tu, ketiadaan menyamainya nya Allah Ta'ala dan ketiadaan menyerupainya nya Allah Ta'ala akan suatu daripada makhluk ini. Jadi Tuhan tu tak sama, tak serupa dengan makhluk. Itu kita kena belajar cara-cara beriman. Kalau kita apa ya, Allah wujud, wujud tidak baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita tanya, apa dia maksud mukhalafah? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak menyamai Allah akan perkara baharu. Tak serupa ke mana? Kena bagi faham. Yang kata tak serupa tu kok mana? Yang kata tak sama Allah dengan makhluk tu macam mana? Ha, kena bagi faham. Dia kena bagi faham. Itu berhajat kepada belajar. Supaya kita ni beza. Makhluk macam mana? Allah macam mana? Ha, jadi Allah tak ada tak serupa dengan makhluk. Baik, kita tengok. Dan ketiadaan menyamainya nya Allah dan ketiadaan menyerupainya nya Allah tak ada akan suatu daripada makhluk ini pada pihak mana, yakni tak sama Allah dengan makhluk pada zatnya, pada diri Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Diri Allah Ta'ala tak serupa dengan diri makhluk. Kata saja tak boleh, kena bagi beza. Diri Allah Ta'ala tak sama dengan diri makhluk. Sebab apa? Sebab apa? Kerana apa? Diri makhluk macam mana? Diri makhluk macam mana? Sebab apa diri Tuhan tak boleh sama dengan makhluk? Sebab apa? Ini dia jawab. Kerana bahawasanya. Itu cara dia ajak ni supaya tahkid, supaya mantap pegangan kita, supaya kita ni beriman teguh-teguh, tidak ada ragu-ragu. Itu diajar oleh guru-guru kita yang terdahulu supaya meneguhkan akan kefahaman yang berkaitan dengan keimanan. Baik. Itu setengah orang dia kata bahan kuah dalam-dalam jirim arak, jirim arak. Tok Isadeh kata tak kenal jirim arak, mu tak kenal Allah Ta'ala. Oh, dia hantar ke tutup. Kalau mu tak kenal jirim arak, tak kenal Allah Ta'ala. Pasal apa? Dirimu pun mu tak kenal. Macam mana mu nak kenal Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala hadis sebut, tafakkaru fil makhluk, wala tatafakkaru fil khaliq. Fikirlah kamu kepada kejadian makhluk untuk buat dalil kepada dalil ketuhanan. Jangan fikir sekali-kali kepada diri Tuhan, tak boleh. Pecah kepala kalau kita tak nampak diri Tuhan macam mana. Kerana diri dia perkara yang ghaib. Itu dia. Fikir dalil boleh. Supaya teguh iman. Baik, kita tengok. Pasal apa diri Allah tak sama dengan makhluk? Ha, ni dia pasal ni. Ni dia kerana ni. Ni dia sebab dia. Orang tadi kata hid. Hid nama Tuhan tu tak sama dirinya dengan makhluk. Pasal apa? Kerana apa? Sebab apa? Ini sebab dia.
diri Allah tak sama dengan diri makhluk ni sebabnya. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Nak kenal Allah, kena kenal diri kita. Diri Allah tidak serupa diri kita. Baik diri kita ni kita kena kenal. Kenal ke mana? Tu ulama kata man mereka-mereka. Arafa nafsahu, yang mengenali dirinya, faqad, pasti, mesti arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Siapa dia kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Itu baru kita faham. Oh, itulah dalam tauhid kena kita faham jirim arat, diri makhluk dan sifat makhluk. Bukan duk bahas falsafah, duk bahas duk kenal diri kita supaya dapat kenal Allah. Kita mengaji baru kita faham jalannya. Kalau kita tak mengaji, kita tak faham. Pasal apa pula kena belajar jirim arat? Oh, untuk kenal diri kita. Apabila kenal diri kita, Tuhan tak serupa dengan diri kita. Baru kita faham. Nah, jadi Tuhan tak boleh sama dengan diri kita. Sebab apa? Kerana bahawasa zat makhluk, diri makhluk, diri kita ini jirim. Diri Allah bukan jirim. Apa dia jirim? Yang bertempat. Diri makhluk ni jirim, yang mana jirim bertempat. Diri Allah bukan jirim dan tak perlu kepada tempat. Makhluk ni baru. Langit, bumi, langit, lepas tu arah, kursi, semuanya baru. Sebelum ada makhluk, Allah ada tak? Duk di mana? Tak duk di mana? Sebab Allah Tuhan, bukan dia jirim diri dia. Tak perlu kepada tempat. Kita makhluk wajib bertempat. Ayam duduk dalam botol. Kita duduk dalam masjid bertempat. Kita bertempat. Ambil batu, oh dalam botol. Ayam kena keluar. Sebab batu nak duduk, ayam kena keluar. Bertempat. Makhluk wajib bertempat. Allah Ta'ala tak bertempat, moga dia tak serupa. Kita makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah dah ada. Sebelum ada makhluk, Allah dah ada. Sebelum ada langit, Allah dah ada. Sebelum ada arah, Allah dah ada. Jadi kalau kita faham Tuhan duduk atas langit, tobat hari ini. Tak betul. Pasal apa tak betul? Laisa kamislihi syai. Tidak ada sesuatu seumpamanya. Atau ayat Quran. Ayat Quran faham makna lagu lain. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ada dua mazhab. Yang pertama mazhab salaf. Ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa mula-mula tanzih, bersihkan Allah daripada sifat kekurangan sifat makhluk. Subhanallah, Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Tuhan tak serupa makhluk. Bersih. Ayat ni wajib beriman dan prosesnya tafwid. Serah maknanya kepada Allah. Tak salah orang, tak salah duduk orang lebih-lebih. Itu salah. Tanzih, bersihkan Allah, maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah daripada bersifat dengan makhluk, dan tafwid, serah kembali ayat ini kepada Allah. Kisah ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua khalaf, proses pemahamannya yang pertama dia tanzih, bersih. Subhanallah, Allah Ta'ala laisa kamislihi syai. Tuhan tak seperti makhluk. Tidak ada sesuatu seperti Allah Ta'ala. Ayat kita ta'wil makna. Bukan Allah ayat, cuma ta'wil makna. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Istawa bi makna istaula.
Istawa Tuhan yang Rahman itu dengan makna memerintah arasy. Memerintah arasy. Itu khalaq. Dua ni pegangan kita, salah dan khalaq. Salah bersihkan Tuhan dan ayat serah kepada Allah Taala. Adapun khalaq, dia bersihkan Tuhan, ayat dia takwil, bukan makna duduk di atas arasy tetapi dengan makna memerintah arasy. Kalau Tuhan kena duduk atas arasy, maknanya jadi dua Tuhan. Yang pertama Allah Taala, yang kedua arasy menjadi khatim. Sebab apa nak? Bohong. Tak ada ilmu. Sedangkan arasy itu makhluk. Sedangkan Allah makhluk. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Ini akidah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu. Lepas itu kalau orang duk syara Ar-Rahman wa alal asistawa, Tuhan yang Rahman duduk di atas arasy, maknanya ustaz tu kena mengaji lain. Nah, dia betul. Nah, sebab dia tak faham akan takwilan daripada salaf dan khalaq. Habis. Nah, takwil salaf pun takwil, takwil ijman. Khalaq takwil tafsir. Macam lagu ni lah. Hantu menduduki Melaka dengan kerih, duduk dengan makna perintah. Bukan punggung hantu tu sama sah mengkata Melaka tu faham watak ti. Hantu tu kecil ya, takkan dia nak duduk atas Melaka. Tak boleh terima lagu tu. Duduk dengan makna perintah. Ini orang panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Baik. Kalau dalam bahasa Melayu, ini bahasa sastra. Berbunga-bunga. Baik. Habis-habis, kita tengok lagi. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim yang bertempat. Diri Allah bukan jirim, maknanya tak bertempat. Itu tak sama diri Allah dengan makhluk. Sebelum ada tempat, Allah ada arah. Sebelum ada langit, ada bumi, ada arah, semuanya Allah dah ada arah. Tak berhajat kepada makhluk. Begitu. Baik. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Diri Allah bukan jirim, diri makhluk jirim. Apa dia jirim? Yang bertempat. Jirim kena ada tempat. Baik, nak bagi kenal jirim lagi, dia ada beberapa lagi catatan dia. Yang pertama, jirim ni kena jadi. Diri kita ni Allah buat. Jirim, sifat yang pertama kena jadi, Allah buat. Diri Allah tak ada siapa dia buat. Yang kedua, jirim itu bertempat. Diri Allah tidak bertempat. Yang ketiga, jirim itu boleh dibelah bahagi. Diri Allah tak boleh dibelah bahagi. Belah macam mana? Ayam sebut tuan tiga cawan tu bahagilah. Lepas tu pula bilik A besar, angin banyak. Bilik B kecil, angin sikit. Bahagilah. Lagu tu. Diri Allah tak kena jadi, diri makhluk kena jadi, Allah buat. Diri Allah tak bertempat, diri makhluk bertempat. Diri Allah tak boleh dibelah bahagi, diri makhluk boleh dibelah bahagi. Mana pergi kena orang belah-belah. Dia kena pada orang ilmu faham, ilmu syirik. Diri Allah tak boleh dibelah bahagi. Habis kita tengok lagi, itulah jirim. Diri Allah bukan jirim, maka diri Allah tidak sama dengan makhluk. Diri kita ni jirim. Apa dia jirim? Diri sesuatu makhluk.
tu jirim. Kalau diri kita, batang tubuh kita. Kalau pokok, batang pokok. Kalau batu, ketui batu. Tu jirim. Jirim ni diri makhluk. Nah, diri makhluk ni ada dua. Ada hak kerah, ada hak lembut. Kerah macam batu, besi, kayu. Hak lembut, angin, ayam. Nah, tu diri makhluk. Diri Allah tak serupa dengan makhluk. Sama ada diri makhluk hak kerah atau hak lembut. Nah, kita kata, Tuhan ni macam mana? Macam angin. Badak. Kerana angin tu jirim yang bertempat, yang boleh dibelah bahagi. Macam mana jirim bertempat? Angin pam bola, pam 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 pam, dah cekam pelajar dah, pam lagi pom cap. Pasal apa? Sebab angin nak duduk tak cukup tempat, dia kena pecah, tak cukup. Ha, dia kena pecah. Baik, kita tengok lagi. Diri Allah tidak bertempat. Ini akidah pegang baik-baik. Dan zatnya, zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Jadi diri Allah tak sama dengan makhluk. Kerana diri makhluk namanya jirim. Apa dia jirim? Yang kena jadi, yang bertempat, yang boleh dibelah bahagi. Diri Allah tak kena jadi, tak bertempat dan tak boleh dibelah bahagi. Dan zatnya, zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Nah, jadi diri Allah tak serupa dengan diri makhluk. Jangan duduk bayang, jangan duduk buat lintasan gambaran dalam akal dan hati. Tak boleh. Tuhan tak sama sesuatu. Habis. Dan tiada pula menyamaikan dia akan Allah pada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tak serupa sebab apa? Kena nyata sebab. Itu jalan yang kita belajar. Satu-satu perkara yang kita nak sebut, nak cakap, nak kata, nak sebut, mesti kita faham apa yang kita kata. Jadi kita faham dah diri Allah tak serupa dengan makhluk. Kerana diri makhluk jirim, diri Allah bukan jirim. Baik. Kemudian kita beralih kepada tidak sama Allah Ta'ala dan kepada sifat-sifatnya dengan makhluk. Sifat Allah tak sama dengan makhluk. Sebab apa tak sama? Ni dia, nyatakan sebab. Kerana bahawasanya sifat-sifat makhluk ini arad. Jadi sifat kita namanya arad. Arad sifat makhluk. Apa saja sifat makhluk namanya arad. Apa dia arad? Sifat makhluk. Seperti mana busuk wangi, boleh cium. Seperti pedas dawak, boleh rasa. Sejuk panas, boleh sentuh. Lepas tu pula, yang kita tengok warna, rupa-rupa boleh tengok. Dan kita ni boleh dengar. Itu namanya arat sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak seumpama sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak seumpama sifat makhluk. Apa dia sifat makhluk? Arat. Baik, kita tengok. Kerana bahawasa sifat-sifat makhluk ini arat. Yang bertenggak, bertenggak yakni menumpang, berdempet, menumpang pada jirim. Macam mana arak menumpang jirim? Manis tuan, tumpang gula. Payah kan? Tak ada payah. Tak ada buat payah tu pasal buat teruk. Dia kata payah tauhid. Jirim arak, apa dia tak tahu. Jirim diri makhluk. Arad sifat makhluk. Arad manis. Tumpang pada gula. Gula jirim. Manis tu arad. Gula tu jirim. Ketui batu tu jirim. Kerah tu arad. Akhir-akhir lagi lah.
B. Jadi diri Allah sifatnya bukan arah, karena arah tumpang kepada jirim. Jirim diri makhluk. Sifat makhluk tertentu menumpang kepada diri makhluk. Manis tumpang gula, masin tumpang garam, keras tumpang batu, putih tumpang kain. Ada lagi tu. Habis. Sifat Allah Ta'ala bukan arah. Sebab apa bukan arah? Kerana dirinya bukan jirim. Diri Allah bukan jirim. Kerana arah menumpang jirim. Sifat makhluk menumpang diri makhluk. Diri Allah tidak seperti makhluk. Maka tentu sifatnya tidak serupa makhluk. Semayang-semayang kau wangi rasa sejuk. Dia kata Tuhan mai dah. Mai kok mana Tuhan tak bersifat dengan sejuk, wangi dan seumpamanya. Apa yang berkait dengan makhluk tak ada kat Tuhan. Ada lagu tu. Jadi kita tak tertipulah apabila kita ibadah. Baik. Kalau kita tak faham hak ni, tu kata tujuh tak kena. Macam mana? Kita tak kenal Sultan Kedah, Tunku Sedahuddin, tak kenal. Lepas tu takdirnya kita dijemput lah, ataupun kita ni dibuka untuk masuk ke istana. Pakai terkolok ada kering tak kau? Jumpa-jumpa Datuk Noh, Datuk Noh tak main hari. Jumpa MB buat hari, dia tak. Tiba-tiba pakai terkolok Datuk Noh kita. Selik pula, kering. Orang kata ni aja, kita pun hormat Datuk Noh. Padahal bukan lagi. Itu maknanya kalau kita ibadah, tidak mengetahui cara iman, barangkali kita semua menarik. Tapi kalau kita faham, ini bukan Tuhan. Allah Ta'ala tak semacam dengan makhluk pada dirinya, sifatnya dan apa sahaja yang berkaitan dengan makhluk tidak berkait dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak gambar, bayang, rupa, lintah dalam akal, dalam hati. Itu semuanya bukan Allah. Dan tidak boleh dapat dengan panca indera yang lima. Ada, tapi kita tak tahu. Ada ke benda ada tak tahu? Lama angin, jin, malaikat, roh. Kalau tahu roh, senang. Gaya nak kena, angkat berbotai pun boleh. Tak tahu roh macam mana. Kulir roh, mi'ambil rabbi. Katakanlah roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Nah, kita tak tahu roh macam mana. Baik. Jadi sifat Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Sifat makhluk itu arah yang menumpang pada diri. Dan tidak pula menyamaikan dia akan Allah pada sifat-sifatnya, sifat Allah dengan makhluk. Kerana bahawasa sifat-sifat makhluk ini arah. Apa dia arah? Tulis di bawah sifat makhluk. Yang bertengah, yang menumpang arah tu pada jirim. Manis, tumpang gula. Keras, tumpang batu. Dan menumpangkan dia akan jirim pada bertempat. Arah tu tumpang jirim. Tak boleh pisah. Ayak teh ni tak manis. Bagi manis ke? Bagaimana? Ambil gula pun. Pernah dah orang kata jangan buh gula ambil manis yang tarik pun. Tak boleh. Kerana sifat dia campur dengan zat. Zat tak boleh besar dengan sifat. Nak ambil manis kena ambil gula. Baru dapat manis. Nak ambil manis kena ambil gula. Kerana manis duduk kat gula. Itu maknanya arat tumpang jirim. Manis tumpang gula. Sifat makhluk tumpang diri makhluk. Nak pisah tak boleh. Itu dia kata tak pisah tak boleh. Lagu mana? Manis tumpang gula. Main duduk layak gula tak ada duduk manis. Tumpang ayak lah kerana gula tu asal ayak. Ayak apa? Ayak tebu. Itu hilang gula dia ada lagi. Sebab manis tu tumpang. Tumpang ayam. Manis tu tumpang ayam. Ini kena mengaji sains lah pula. Kena mengaji sains pula. Proses dia.
Baik, habis itu. Lepas tu kita ni juga ayahnya hangat, ayah tu panas. Biar 5 minit panas tu hilang. Ayah tak hilang. Panas pergi mana? Kata sifat kena tumpang diri zat yang ni jirim. Jirim sifat tumpang jirim. Tiba-tiba ayah tak ada, hangat tak ada, pergi mana? Tumpang udara. Oleh kerana udara ni dia banyak, maka panas tu kita tak ada kesan. Dia hilang. Cepat. Dia masuk dengan udara angin. Lembab angin tu. Maka dia hilang cepat oleh kerana banyak. Habis. Baik, kita tengok lagi. Jadi sifat Allah bukan arad. Sifat makhluk arad. Apa dia arad? Sifat makhluk. Yang menumpang pada diri makhluk namanya jirim. Sifat Allah bukan arad, dirinya bukan jirim. Habis. Dan sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala itu bukannya arad. Habis, selesai. Maknanya tak sama diri Allah dengan makhluk, kerana diri Allah bukan jirim. Tak sama sifat Allah dengan makhluk, kerana sifat Allah bukan arad. Apa dia arad? Sifat makhluk yang menumpang pada diri makhluk yang boleh dapat dengan 5 panca indera. Hak boleh kita cium wangi busuk, tu arad. Yang boleh kita sentuh sejuk panas, tu arad. Sifat makhluk. Ya, kita boleh lihat warna-warna, rupa-rupa, tu arad. Yang kita boleh dengar bunyi-bunyian, itu arad. Bunyi tumpang angin, as-saut qa'im bil hawa, suara menumpang pada udara. Lepas itu pula yang boleh kita rasa dengan lidah, dengan sifat penyet, dengan sifat perasa. Apa dia? Manis, tawar, pedas, pahit, masam. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Segala sifat makhluk yang boleh dapat dengan 5 panca indera tidak ada pada sifat Allah Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Tuhan daripada bersifat dengan sifat makhluk. Tahu mana lagu tu? Ayat Quran. Laisa kamitslihi syai'. Itulah ilmu yang disusun kepada kita pada kurun yang ketiga sampai kena. Daripada tahun 200 hijrah lebih sampailah 1400 lebih ni tetap kukuh dan tidak pernah hilang. Kerana sistem yang diatur adalah kemat rapi daripada nas Quran, nas hadis, nas akal, semuanya mantap. Itu tak hilang. Itu tak hilang. Sebab kemat. Cara dia terang itu berdasarkan Quran, dapat itu pula sesuai dengan hujah akal, semuanya mantap dengan kaedah-kaedah agama. Habis tu. Itu tak apa kukuh. Habis itu. Baik. Kita tengok satu lagi. Ini tak sama Allah dengan makhluk pada perbuatannya. Dan tidak menyamaikan dia akan Allah pula. Sembilan baris pada bawah. Dan tidak menyamaikan dia akan Allah pula pada af'alnya, af'al Allah. Yakni ertinya erti af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala tidak menyamai dengan perbuatan makhluk. Jadi apabila bak mukhalafah, kita boleh buat jatah milah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak menyamai Allah akan perkara yang baharu. Tarik 3. Yang pertama, pada zat, pada dirinya. Tak sama dengan makhluk. Tulis di bawah,
karena dirinya bukan jirim, diri makhluk itu jirim, maka tak samalah diri Allah dengan makhluk. Yang kedua, pada sifatnya, tulis di bawah, kerana sifat Allah bukannya arad. Adapun sifat makhluk itu arad. Apa dia arad? Yakni sifat makhluk yang ada pada jirim, yang boleh kita dapat dengan lima panca indera. Dia lagu tu. Kita boleh baca tamida supaya mudah kita belajar. Yang ketiga, pada perbuatan. Tak sama apa pada perbuatan. Macam mana? Ini dia, dia mulai. Dan tidak menyamaikan dia akan Allah pula pada af'alnya, af'al Allah, artinya af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Pasal apa tak sama? Nyatakan sebab. Pasal apa tak sama? Nyatakan kerananya. Kerana bahawasa perbuatan-perbuatan makhluk seperti rumah, nak buat rumah mesti umpama kayu kena dalam. Dan perbuatan-perbuatan Allah didapatkan, yakni dijadikan daripada ketiadaan apa-apa. Hanya dikeluarkan daripada Adam, daripada tiada kepada wujud. Macam ni. Perbuatan makhluk beza dengan perbuatan Tuhan. Tak serupa perbuatan Allah dengan makhluk. Siapa kata tak serupa? Perbuatan makhluk kena ada alat, kena ada bahan, kakak. Asal nak minum, minum panas, bagi tenayak jom kakak. Boleh minum tak lah? Tak boleh lah. Sebab tempat yang ayam tak ada. Lepas tu pula susu pun tak ada. Lepas tu pula melo pun tak ada. Cawan pun tak ada. Nak buat melo nak ke mana? Perbuatan makhluk kena ada alat. Kalau tak ada alat, tak boleh buat je. Seumpama dalam kitab ni sebut, buat rumah kena ada kayu. Zaman dia dengan kayu, batu, bata, simen. Tu raya Cina baru ni, tukang cuti banyak. Pasal simen lagi nak buat kerja tak boleh. Ada lagi tu. Kita menyegah kelai sama kita, katuk habis kedai. Kita kena beli kat Cina. Nampak? Jadi Cina raya kita pun kena cuti sebab bahan tak ada. Ini perbuatan kita. Perbuatan Allah kalau macam tu, Tuhan ambil bumi mana? Ambil tanah, tamu buat bumi. Tuhan ambil ayam mana, cedok buat laut? Tak, tak perlu kepada alat. Kalau perlu kepada alat, masa tak ada alat lemah. Apabila lemah, kena ada orang lain pula cipta bahan tu kepada dia. Oh, tak boleh terima. Itu perbuatan Allah macam mana? I'jad wal-i'dam. Bagi ada hak tak ada, bagi tak ada hak ada. Perbuatan Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak, maka dia kata jadi. Khudrah Allah buat jadi terus benda tu, tak perlu kepada anak. Nak buat bumi, terus Allah buat, tak payah ambil tanah dekat lain. Nak buat ayam, terus buat ayam, tak payah ambil bahan lain. Ini perbuatan Allah. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki maka dibuat, apa yang tidak dikehendaki maka Allah Ta'ala tak buat. Ini perbuatan Allah. Tak serupa dengan kita. Kita kena ada alat. Kalau tak ada alat, tak lewat. Satu. Baik kalau ada alat tapi malah tak jadi juga. Macam mana? Mesin rumput ada dalam setor. Rumput panjang, sama panjang dengan pinggang. Alat ada. Tapi dia sebab tak potong. Malah tak dia kerja apa. Walaupun ada alat, dia kena ikhtiar dan usaha.
Ikhtiar usaha itu kena mubasyarah, sentuh, kena disentuh mesin tu, kena pegang dan kena ayuh, barulah rokok tu putih. Ini perbuatan makhluk, kena ada alat, kena ada ikhtiar usaha dan kena sentuh perkara itu, barulah jadi. Adapun perbuatan Allah tak perlu kepada alat, tak perlu ikhtiar usaha dan tak perlu kepada menyentuh sesuatu perkara itu. Ha, itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama dengan perbuatan makhluk. Ha, nanti kita bahas lagi di bab wahdaniyah pada af'an, pada bab qudrah. B. Ha, ni kita bahas bab mukhalafah. Tadi ada jam tak minyak kan? Dia telefon pun tak buat lagi. Dua belas. Malam ini sikit. Sikit-sikit kita berhenti. Dan tidak menyamaikan dia pula pada afalnya, pada perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah. Siapa tak serupa perbuatan Allah dengan makhluk? Ini sebab. Kerana bahawa perbuatan-perbuatan makhluk ini seperti rumah, mesti daripada umpama kayu, dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala didapatkan, dijadikan daripada ketiadaan apa-apa, hanya dikeluarkan daripada Adam tak ada kepada wujud kepada Adam. Hak tak ada, Tuhan buat bagi Adam. Itu perbuatan Tuhan, tak perlu alat. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai ini mubasyarah dengan anggotanya dua. Ha, perbuatan makhluk kena ada anak, kena ada ikhtiar usaha, kena menyentuh dengan perkara yang kita nak buat baru jadi. Tu pun Allah bagi jadi. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ada jalan mengada, i'jad wal i'dam, mengadakan dan meniadakan. Jadi perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Ni baru dia cerita beza. Apa kita jirim bertempat. Diri kita kena jadi, diri kita boleh dibelah bahagi. Diri Allah tak kena jadi, tak bertempat dan tak boleh dibelah bahagi. Sifat Allah bukan arah, sifat makhluk arah yang boleh kita dapat dengan lima panca indera. Arah itu ada pada diri makhluk. Diri Allah bukan jirim, sifatnya bukan arah. Selesai. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab apa tak sama? Kerana perbuatan makhluk kena ada alat, kena ada ikhtiar usaha, kena sentuh. Perbuatan Allah tak payah kepada alat, tak kena sentuh dan tidak perlu ikhtiar usaha dan sentuh. Jadi dia baru habang beza. Kalau sama boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Baru nak cerita. Perbuatan sifat Allah tak boleh sama dengan makhluk. Kalau sama boleh ke tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Lagi akan datang, dia akan sebut satu persatu. Kalau sifat Allah sama dengan makhluk boleh ke tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dinyatakan sebab dia. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau sama boleh ke tak? Tak boleh. Akan dinyatakan di hadapan nanti insyaAllah. Kita panjang umur, kita jumpa pula. Kemudian kita berhenti. Mustahil lawannya, lawan mukhalafah, iaitu mumasalatuhu lil hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كما غير ممدام غني ممليك, iaitu terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang bagi duit ke Fakhani Darussalam.
Jadi dapat 3,000 lebih, kita tukar duit siam, Cikgu Ang tukar dapat 30,000 baht. 30,000 baht kita bagi habis semua dan tambah lagi semuanya 50,000 lebih. Maknanya dekat 6,000 lah sumbangan kita ke sana. Banyak pondok, pondok Tok Jong, pondok di Setui, sekolah agama di Setui, lepas tu pondok di pondok Tani Tok Jong, pondok Dala, pusat anak yatim di Surau, di Nak Tanjung, lepas tu pula Muzium Al-Quran, sekolah agama pondok Muzium Al-Quran, semuanya kita bernilai lebih kurang 6,000. Lebih daripada sini kita sumbang dan agihkan kepada sana yang diserahkan oleh Cikgu Ah dan Tuanku Syekh Minuddin kita. Jadi terima kasihlah kepada semua. Dan kalau kita ada lagi nanti ni ke depan-depan insya-Allah kita bawa lagi. Kerana kesian dekat sana tu depa susah tak macam dengan kita. Wallahu a'lam.